Jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634, teman-teman. Nah, pada poin kali ini atau pada kesempatan ini saya masih membahas seputar channel YouTube dengan Google AdSense ya. Di mana topik kali ini saya membahas tentang mengisi survei singkat ya. Survei singkat dari YouTube ketika kita memonetisasi channel kita. Nah, ini dia teman-teman, langkah-langkah mengisinya dan kenapa kita harus isi. Nanti akan saya urai cara mengisinya karena ada pertanyaan terdiri dari lumayan banyak ya. Tapi itu pertanyaan tidak susah. Nah, nanti pada poin sebelum terakhir ya, nanti ada pengisian jawaban di mana nanti kita dikasih dua opsi. Nah, itu yang dua itu nanti kita harus isi. Nah, di situ nanti kita hanya memilih ya, memilih bukan menceklist tetapi yang mana yang penting menurut kita. Ya, nanti kalau yang paling penting kita kasih nomor satu, kalau yang lebih rendah dari itu kita kasih nomor dua. Nah, mengisi survei singkat ini baiknya kita lakukan pada langkah kedua, yaitu proses daftar Google AdSense pada saat monetisasi channel kita setelah memenuhi syarat ini, seperti video saya yang sebelumnya ini. Nah, disitulah kesempatan kita harus mengisi agar proses langkah kedua itu cepat terlaksana dan cepat selesai dan tidak ada kendala sampai dengan langkah yang ketiga. Nah, ini dia teman-teman, tonton terus dan mari kita saksikan videonya. Oke, teman-teman, teman-teman langsung ke YouTube Studio ya, di pencarian di Chrome kalau memakai laptop. Nah, ini dia survei YouTube yang saya blok, ini yang di atas. Nah, kemudian klik mulai. Nah, inilah yang namanya survei dari YouTube itu. Nah, ini tampilannya awal seperti ini, kemudian teman-teman pilih bahasa dulu terlebih dahulu ya. Kalau ngerti bahasa Inggris ya monggo bahasa Inggris. Nah, saya lebih mahir bahasa Indonesia, ya udah saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian lanjutkan. Kalian lanjutkan. Oke, bahasa sudah berubah menjadi bahasa Indonesia full. Nah, ini teman-teman saya udah blog ini, silakan dibaca. Monggo dibaca dulu sampai ke bawah. Nanti kita baru masuk di pertanyaannya. Kemudian setelah sudah kita baca baru klik setuju. Ya. Oke, nah mulailah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau teman-teman mengikuti isi pertanyaan seperti ini juga nggak apa-apa, cuma nanti ada bagian-bagian yang berbeda ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti mengisi soal pilihan ganda. Nah, survei YouTube itu juga seperti itu, hampir sama. Oke, pilih jawabannya, kemudian isi keterangannya apa di kolom yang sudah disediakan. Kalau mengisi ini teman-teman ya bebas ya, yang penting sesuai dengan channel konten teman-teman semua ataupun sesuai dengan keinginannya. Ini merupakan hanya contoh saja dan ini merupakan juga yang saya lakukan, yang saya lakukan pada punya saya. Kemudian ini real teman-teman, saya sengaja berbagi, semoga kita sama-sama sukses dan berhasil. Survei YouTube ini merupakan tindak lanjut atau bagian dari video saya sebelumnya, di mana video saya sebelumnya itu adalah mendaftar ke monetisasi channel setelah persyaratan terpenuhi. Nah, setelah kita tadi udah mengisi di kolom keterangan, kemudian kita dibawa lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Ini dia teman-teman ya, silakan dipilih saja. Saya sengaja memakai perekam layar, jadi tidak ada manipulasi sama sekali. Silakan diikutin ya sampai tuntas sampai selesai. Nah, di bagian ini teman-teman ada opsional. Jadi opsional itu bisa kita isi juga dan bisa juga tidak ya, tidak apa-apa. Kalau memang ada waktu teman-teman atau kalau misalnya ada kata-kata yang mau disampaikan berupa keterangan, penjelasan, ya silakan saja diisi, tidak masalah. Jika juga tidak diisi, tidak juga menjadi masalah. Yang penting tadi option dari jawaban tetap harus diisi. Kenapa harus diisi? Kalau tidak diisi maka kita tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan survei yang selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman yang merupakan option terakhir, merupakan terakhir ya, yang agak membingungkan sedikit. Nanti kita wajib mengisi dua ini. Nah, kemarin memang saya coba memberikan nilai ya 100 atau 90, ternyata itu salah. Jadi cara mengisinya ini adalah dengan memakai angka. Nah, ini percobaan yang telah saya lakukan, 100, kemudian saya pilih yang bawahnya saya kasih 90, tetapi ternyata itu tidak bisa. Kalau nggak percaya kita cek. Nah, ini tidak bisa, berarti salah pengisian saya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mendapatkan hal ini, teman-teman cukup mengisi angka saja, satu atau dua, yang terutama misalnya kasih nomor satu, kemudian yang lebih dari itu kasihkan nomor dua, pasti akan bisa. Demikian teman-teman tutorial atau cara teknis dari kami cara mengisi survei singkat pada monetisasi langkah kedua daftar ke Google AdSense ya, dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman ya yang akan menuju monetisasi channel, dimana ini sangat penting dan terutama lebih bermanfaat lagi dan lebih penting lagi kepada pemula. Dan sama dengan saya juga seorang pemula. Dan tidak tentunya kami mohon untuk selalu mendukung channel kami ini agar selalu kami memberikan dan selalu semangat menyampaikan informasi-informasi atau rahasia penting dalam seputar Google AdSense dan channel sebuah YouTube. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan kirim di komentar dan kami akan bersedia untuk menjawab semampu kami. Sampai jumpa kembali dan terima kasih telah menonton.